لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Pertanyaan, assalamualaikum. Saat sedang taklim majelis ilmu, saya mendengarkan sambil zikir pakai tasbih. Terus ditegur teman, katanya zikirnya ditunda dulu. Katanya zikir dalam majelis ilmu ya mendengarkan dengan tawajjuh. Bagaimana baiknya yang harus saya lakukan? Nah, di setiap amalan itu pasti ada sasaran tujuan ya. Karena tujuan majelis taklim adalah mengetahui hukum, memahami hadis yang disampaikan, memahami ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, maka bagi yang mampu dengan berzikir masih mampu memahami dengan sempurna, ya monggo-monggo saja. Tapi konsentrasi dua perkara dalam satu waktu itu sulit. Maka ada baiknya pula orang yang menegur seperti itu, karena kita mendengarkan satu permasalahan yang membutuhkan pemikiran itu dibarengi dengan konsentrasi zikir itu sulit, sulit sekali. Apalagi kalau yang sedang disampaikan itu betul-betul membutuhkan pemikiran fokus, sedang bahas hukum, ya itu kan sulit untuk membagi fokus pikiran untuk satu perkara dalam satu waktu. Jadi memang sebaiknya ya ketika taklim ya pakai taklim itu konsentrasi pikiran ditujukan pada taklim, pada pembelajaran. Ya. Karena taklim itu terkadang ya hanya ada yang cukup didengarkan sekilas sudah paham, atau bahkan karena taklim itu sifatnya mengulang. Itu buka sambil kita berzikir juga bisa. Tapi kalau memang taklimnya itu bukan sifatnya mengulang, itu memang perlu konsentrasi penuh. Jadi memang lebih baik fokus pikiran difokuskan pada taklim dulu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Yang jelas kalau kita taklim beserta membaca zikir itu akan konsentrasinya kurang sempurna. Ternyata saya bisa ya, ya monggo. Tapi sulit.